Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabb yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ulama, para habaib, pengerusi jawatan kuasa Masjid Parit Kasih serta ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan haji, tuan-tuan para jamaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada pagi, pada malam ini kita diketemukan dalam siri tazkirah Maghrib, kuliah Maghrib, sebagaimana pada bulan yang lalu. Jadi ini adalah kesinambungan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, mudah-mudahan. Sedikit tazkirah yang akan saya sampaikan akan memberi manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, para jamaah yang saya hormati sekalian, kita masih dalam suasana hari tasyrik dan suasana Hari Raya Aidil Adha yang baru kita rayakan semalam. Dan pada hari ini saya kira tuan-tuan masing-masing peti ais di rumah penuh dengan daging tulang, kan? Yalah, orang bagi kita ambil, kan? Itu jadi orang berkorban tu, walaupun kita jadi dari segi kategori orang yang bukan asnaf, tetapi kalau orang bagi itu sebagai hadiah, maka bersyukurlah kerana masih ada orang yang sayang dan ingatkan kita. Dan mudah-mudahan bertambahlah rezeki bagi orang yang berkorban, insyaAllah. Dan seterusnya, orang yang telah mengerjakan korban itu diterima oleh Allah SWT korbannya, insyaAllah. Dan kita tanamkanlah di jiwa kita bahawa kita akan melakukan korban untuk tahun hadapan pula. Dan sekiranya masih ada lagi yang ada ingin untuk melaksanakan korban pada hari ini, pada esok dan lusa, masih ada lagi ruang untuk kita, kerana kita masih ada lagi berada dalam hari tasrik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau dua bulan yang lalu awal permulaan kita mulakan kuliah kita, iaitu selesai ibadah puasa, kita dah sempurnakan ibadah puasa. Jadi kita telah bersih, dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari segi dosa. Kemungkinan dalam bulan Zulkaedah kita melakukan kesilapan, maka kita ada lagi dosa dengan Allah SWT, ataupun sakit-sakit baki dosa. Dan pada bulan Zulhijjah, iaitu satu bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada
amal ibadah yang lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Maknanya daripada awal Zulhijjah, bermula daripada satu hari bulan Zulhijjah hinggalah hari yang ke-10, itu adalah lebih baik amalnya daripada hari-hari yang lain. Lebih baik. Kalau utamanya lebih baik daripada hari bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita adalah tergolong dalam kumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada semalam, bermula semalam dan sehinggalah, sehinggalah 13 tasrik, kita sentiasa disarankan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala setiap selepas sembahyang lima waktu, iaitu kita melafazkan takbir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pada malam ini kita nak bincangkan, bahaskan berhubung dengan taubat. Kita dah melalui ujian-ujian daripada Allah Ta'ala, kita dah menerima ujian daripada Allah Ta'ala dengan rasa yang tabah dan kita rasa bersabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Jadi cuba kita lihat pada malam ini apa yang dikatakan taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat. Kalau dalam pergaulan kita sesama manusia, kita ada perkara-perkara yang mungkin tersinggung hati dengan kawan, lepas tu tersentuh hati dan merasa hati, itu kadang-kadang kita ada sakit hati dan sebagainya. Maka kita minta maaf. Minta maaf. Lebih-lebih lagi kalau bulan Syawal, ngapura, jaluk ngapura. Karo konco-konco. Itulah ada dia punya hikmahnya lebaran. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Kalau kena orang dulu-dulu lagi, kalau nak mohon maaf tu sampai lutut bertemu lutut. Zaman sekarang dah tak ada. Salam gitu aje. Selamat raya. Tapi kalau dulu kula nyuwun ampun ngapura dah wajib gitu tau. Saya dah orang jurnalis sekarang dah tak tahu dah. Zaman saiki. Zaman saiki kosong-kosong, urung disebut dia ngomong kosong-kosong. Baiklah. Dan juga dalam permanya lagi, yaitu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyeru kepada kita supaya kita bertaubatlah. Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menyeru kita. Nabi Adam, Nabi Adam, sejarah Nabi Adam. Tuan-tuan kan dah selalu dengar sejarah Nabi Adam, yang mana Nabi Adam mula-mula di ketika dihidupkan, dicipta oleh Allah SWT, apabila setelah ditiupkan roh dan ditempatkan di dalam surga. Ditempatkan dalam surga. Maka kita ni adalah keturunan Nabi Adam. Maknanya kita ni adalah keturunan ahli surga. Dan kita ni keturunan daripada surga. Sebab itu kita semua nak balik ke surga. Cuma jalan nak menuju ke surga itu berbeza-beza. Banyak rintangan dan halangan yang perlu kita
kita tempuhi. Nabi Adam mengikut sejarahnya telah ada kesilapan. Bukan dia melakukan kerana sengaja. Kesilapan kerana digoda oleh iblis pada ketika itu punya sejarahnya lah. Dan telah melakukan suatu perkara larangan daripada Allah SWT yang ia telah makan buah buholdi, ikut sejarahnya begitu. Jadi Allah Ta'ala telah keluarkan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam telah melakukan kesilapan sekali sahaja, taubatnya Nabi Adam selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam mohon bertaubat kepada Allah SWT. Kerana nak balik lagi ke surga. Kita kadang-kadang kita bila diceritakan tentang surga, enaknya surga, cantiknya surga, indahnya surga, seronoknya surga, masing-masing kita tanamkan rasa nak masuk surga. Tapi kita jarang nak mohon ampun dengan Allah SWT itu kadang-kadang. Nabi Adam sekali melakukan kesilapan, taubatnya 40 tahun. Apa dia punya doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang selalu dibacakan oleh imam-imam yang mengimamkan sembahyang. Jadi kita mudah-mudahanlah kita tergolong dalam orang-orang yang sentiasa melakukan taubat. Okey, kita tengok apa makna taubat. Taubat dia wajib taubat daripada dosa. Ketahuilah bahawa makna taubat itu pada bahasa berarti kembali dan pulang. Taubat itu kembali dan pulang. Kalau kita ni dalam bahasa-bahasa percakapan, kembali itu kembali ke rumah, kembali ke sekolah, pulang ke rumah, pulang ke sekolah dan sebagainya. Tapi maksud taubat sini iaitu kembali dan pulang. Dan pada syarat ialah apa yang terhimpun padanya daripada tiga rukun yang berikut. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tiga perkara, yang tiga perkara daripada tiga rukun yang berikut. Dia ada rukunnya tu. Rukun taubat. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Taala. Maknanya kita dah melakukan maksiat itu, kita berasa menyesal, sangat menyesal. Sangat menyesal, barulah itu dikatakan taubat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Umpamane kita mangan lombok, kuising diomong wong taubat lombok. Waktu makan apa sambal kicap contoh, lada rawit kan. Bila kita makan sambal ditutul ke karo tempe goreng ke keladi goreng ke, enak masalah. Tapi pedes masalah. Waktu pedas tu kita cakap, oh nyesal aku. Pedes. Males aku. Tobat. Tapi bila dah habis dia punya pedasnya dah tak ada, kita nak makan lagi kalau tak ada pedas tak sedap. Itu maknanya tak menyesal habis. Ini yang dimaksudkan menyesal tu, bila kita dah melakukan sesuatu yang salah, kita menyesal dan kita tak buat lagi. Itu maksudnya. Begitulah maksudnya. Yang kedua, meninggalkan maksiat yang ia taubat daripadanya. Dia dah tak buat, dah menyesal, dia dah tinggalkan. Maksiat ni macam-macam.
Macam-macam lah maksiat. Kita tak payahlah huraikan maksiat. Kapeh wong-wong wis reti maksiat. Benda perkara-perkara sing elek, sing dilarang oleh Allah Ta'ala itu maknanya maksiat. Ninggal kesembahyang pun disebut maksiat. Ninggal kesembahyang pun disebut maksiat. Tapi bila kebanyakannya orang akan fokus bila sebut maksiat aja, dia akan pergi kepada disko, tempat-tempat perjudian, kasino, itu dia punya fokus dia gitu. Dia ingat itu saja yang dikatakan maksiat. Yang dikatakan maksiat, ngumpat yo maksiat, ninggal kesembahyang maksiat, sakit hati maksiat, dengki hati yo maksiat. Maknanya apa saja yang dilarang oleh Allah SWT yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala itu adalah maksiat. Jadi yang kedua, yaitu meninggalkan maksiat yang ia taubat daripadanya. Maka tiada sah taubat mereka yang tidak meninggalkan maksiat yang ia taubat daripadanya. Jadi kalau kita tak meninggalkan maksiat, kita mula-mula kita dah minta ampun. Contohnya kita sembahyang, istighfar, tapi maksiat kita buat juga. Jadi itu pun tak sah dia punya taubatnya. Bukan sembahyang saja ada perkara yang tak sah. Taubat pun ada tak sah. Jadi kita, kalau kita nak kan kita punya taubat itu sah atau tidak, maka kita hendaklah meninggal maksiat. Yang ketiga, bercita-cita atas tiada kembali lagi. Maknanya kita ada hati, tanamkan dalam hati kita untuk kita tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi untuk melakukan maksiat. Maknanya kita wis memang tobat tenan lah. Tobat tenan wis ora gawe meneh. Menyesal memang. Jadi tiga perkara ini akan disahkan bahwa taubat itu adalah taubat yang sah, yang diterima. Jadi kalau kita kadang-kadang kita ada itu tu, ada perkara-perkara kita nak tahu taubat kita diterima oleh Allah SWT atau tidak. Jadi kalau kita nak tahu taubat kita diterima oleh Allah atau tidak, cuba kita lihat. Apa kata ulama? Ulama ni, saya cuma menyampaikan je. Berkata Abu Lais Al-Samarkandi dalam kitabnya Tanbiha Ghafilin, kita bertaubat kepada Allah, apa tanda taubat kita diterima? Kalau kita taubat kepada Allah, apakah tanda taubat kita diterima? Kata ulama, jika kita tak bertaubat dan beristighfar, buat kebaikan, berhenti dan buat berhenti dari melakukan maksiat dan macam-macam lagi, betul-betul Allah Ta'ala terima atau tak terima, tengok dalam tanda-tanda yang berikut. Jika dia sudah dapat mengawal lidahnya, pertama, dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta dan kata-kata yang tak penting pada dia. Ini yang pertama. Kalau nak tahu taubat kita diterima atau tidak, orang itu sudah dapat menjaga lidahnya. Nek bien lidah kuwi suka ngomong kasar, suka mencarut, suka ngomong sing ora api, sekarang dia punya lidahnya sentiasa cakapnya lembut, dengan orang sentiasa beradab, cakapnya tak mudah marah, slow and steady. Jadi orang-orang lidah yang macam ini adalah lidah orang yang bertaubat,
yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak bien orang kena kesenggol sikit. Kesenggol we ngamuk. Panas baran. Tak dapat mengawal. Lidahnya cakapnya bukan-bukan. Cila kesial engkau omong ini. Kui kaya no. Kui cik api. Eneng meneh sing titoke apa dia? Putri cantik, kaki pendek, hidung dempak, jalan menunggi. Nek kena wong Jawa ngomong, laki padat dia punya bunyinya tu. Dia disiap dengan kol-kolahnya. Dia bil. Tu. Jadi sekarang tapi tak. Sekarang dia jenis orangnya cakapnya lembut. Marah sikit pun dia kena sik kawan ke apa istighfar. Alhamdulillah. Terantuk alhamdulillah. Istighfar. La haula wala. Maknanya ada sebutan kalimah Allah daripada mulutnya. Tak seperti dulu. Kalau dulu cilaka. Bangsat. Kurang ajar. Macam-macam lah. Perkataan-perkataan yang tak baik. Perkataan yang tak baik yang terkeluar daripada mulutnya. Tetapi kalau nak tahu dia tu taubatnya, dia terima taubatnya, dia cakapnya lembut. Daripada kasar jadi lembut. Daripada pemarah jadi tak suka marah-marah. Gitu. Jadi orang-orang inilah, seperti kata ulama, itulah salah satu daripada tanda taubatnya diterima. Okey? Contohnya kalau dulu cakapnya sembarang je. Sembarang je cakap dia. Macam-macam, kasar, kotor, tak boleh silap sikit. Lepas tu kalau kalau dia tu marah, macam-macam lah dia cakapnya. Tapi kalau Allah Ta'ala menerima taubatnya, dia akan mengubah. Dia akan mengubah dan menjaga perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Dia sentiasa mengubah perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Sebagaimana kata Nabi, man kana yu'minuna billahi yaumil akhir fala yakul khairan lawis yasin lias'un. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan cakap yang baik-baik saja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan bercakap yang baik-baik, yang baik-baik saja. Maknanya dia sentiasa omongannya omongan sing api-api. Alhamdulillah, bukan saja bila kita ni biasa alhamdulillah bila lepas makan aje. Dah kenyang makan sedap. Alhamdulillah. Sedawa alhamdulillah. Antop alhamdulillah. Tapi bila terbentus dan sebagainya, kita kadang-kadang terpancul di mulut kita dengan perkataan yang tak baik. Jadi kita kena ubah. Kalau tersandung dan sebagainya, astagfirullah. Innalillah. Jadi kenakan dengan perkataan-perkataan tersebut. Kalau dengar orang meninggal, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contohnya kalau dalam WhatsApp apa semua, kalau diberitakan tentang kematian, kita kena jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan setakat cakap Al-Fatihah. Al-Fatihah tu cuma perkataan Al-Fatihah di situ saja. Kita kena cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Mana tadi? Yang ketiga, bercita-cita atasnya
atas tidak kembali lagi kepada melakukan maksiat seumpamanya itu yang ia taubat daripadanya, maka tidak sah taubat mereka yang tidak bercita-cita atas tiada kembali lagi kepada melakukan maksiat seumpama itu. Jadi kalau kita tidak ada cita-cita yang kita ni tidak akan kembali lagi, maknanya kita tidak sah, ya, tidak sah kita menyemak maksiat. Ini jika maksiat itu tiga, tiada meninggalkan fardu dan tiada kematian dengan tiada kaitan dengan manusia. Ini yang apa ni, maksiat-maksiat tersebut adalah maksiat yang berlaku kerana kepada Allah SWT. Maknanya kita mohon taubat dengan Allah Ta'ala. Kalau ada yang ada bersangkutan dengan manusia, itu beza. Itu ada dia punya bahasan dia sendiri. Adapun jika dosanya itu kerana meninggalkan yang fardu, umpamanya fardu sembahyang, maka wajib atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Jadi kalau dosanya itu kerana meninggalkan fardu, contohnya meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, dan perkara-perkara yang fardu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kita hendaklah contohnya meninggalkan sembahyang, maka kita hendaklah mengqadanya, qada. Kita mengqada sembahyang. Agak-agak kita ni kalau yang kita tinggal sembahyang tu banyak tak banyak? Zaman-zaman dulu waktu kita jadi belum jadi manusia yang sempurna sangatlah. Kita masih ada lagi kadang-kadang tertinggal sembahyangnya, kadang agaknya lah. Saya lah, tuan-tuan mungkin tidak. Alhamdulillah. Kalau ada, silakan. Kita hendaklah mengqadak sembahyang tersebut. Sebab itu kita disarankan supaya setiap hari kita melakukan qadak sembahyang. Mungkin kita ada tertinggal sembahyang-sembahyang yang dahulu. Yang dahulu-dahulu. Waktu selepas kita balik. Waktu selepas kita balik. Waktu itu kita zaman remaja. Kadang-kadang bangunnya kita pukul 10. Kadang-kadang pun waktu maghrib kita masih lagi di padang bola, baru siap main bola. Waktu itulah kan. Kita ni sekarang dah meringkat kepada usia emas. Kita semua perkara-perkara tersebut dah tinggalkan. Maknanya kita dah masuk kepada alam taubat. Bila kita masuk dalam alam taubat itu, kita dah tak ada lagi bercita-cita untuk meninggalkan sembahyang. Kita dah tak ada lagi nak melakukan sembahyang, meninggalkan sembahyang. Kita tak nak lagi meninggalkan puasa. Jadi kita semua perkara-perkara tersebut, kita dah jadi satu amalan yang sentiasa kita ingat dan kita lakukan. Maka perkara yang kita dah tinggalkan dulu, melakukan itu maknanya kita melakukan dosa dengan Allah Ta'ala, maka kita kena mengqadaknya. Di qadak ke. Naik sembahyang, qadak sembahyang. Naik puasa, qadak puasa. Jadi begitulah. Dan jika maksiat itu berkaitan dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka syaratkan ia memulangkan harta itu atau menggantikannya kepada ampunya, atau ia meminta halal daripadanya dengan satu persatu mengikut mazhab kita As-Syafi'i. Baik, ini yang susah. Yang susah ni, kalau kita melakukan kesalahan dengan Allah SWT, bukan mudah, tapi kita direct terus minta ampun dengan Allah Ta'ala.
Kita taubat, ya, minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala. Selesai masalah. Tapi kalau kita ada perkara-perkara yang melakukan kesalahan dengan manusia, we sing payah. Ah, sing payah kau yang mana? Karo wong, kadang-kadang wong sing wong kuwi pula jenis sing ora kena lebih kurang. Dijalui maaf, moh. Kono. Toh jadi jadi kita pulangkan kepada Allah Ta'ala lah. Ya, kita pulangkan kepada Allah. Ya. Ha? Ayolah kita kita mohon ya, kita nak wis jalu maaf kok ora gelem ya aja ditumbuk. Nah ditumbuk kuwi padha juga karo DE. Dadi ya sing DE ki kasar kita ya lembut, ngono. Dadi aja padha-padha kasar. Ya wis bubah. Gitu. Jadi kita kita jadi lembut. Iyalah kita sama-sama. Kadang-kadang kita termakan orang punya, terambil orang punya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dikata kita kalau salah kita minta maaf. Kalau kita ambil barang dan sebagainya, kita disuruh pulangkan atau ganti. Mengikut mazhab. Bersalahan pada mazhab Imam Malik memadai meminta halal dengan cara umum, dan ini jika ada keluasan, yakni peluang padanya. Kalau Imam Malik pula dikata sekadar meminta halal aja. Minta halal. Maknanya kita njaluk ngomong karo DE minta halal lah kalau ada makan dan minum yang termakan terminum. Sebab itu dalam hal ada kematian kita kan mintakan kalau ada salah silap, ada kesilapan, kesalahan si mati ini, alarham ini, sewaktu hidupnya dengan kita, maafkan, kan? Kita adalah wakil keluarga ataupun wakil, kita bercakap minta maaf, kita ampunkan dia. Kalau ada yang termakan, terminum, ataupun kita makan memang sengaja atau tak sengaja, minta dihalalkan, nak diegui, kan? Jadi kita secara umum gitulah. Ini mengikut mazhab Maliki boleh kat situ. Boleh kita mintakan begitu supaya si mati tidak ada meninggalkan apa-apa kesalahan. Kalau ada kesalahan pun ada keampunan. Kalau ada yang bersangkutan dengan harta, contohnya hutang piutang, mintalah kalau yang terbaik dihalalkan. Nak dikatakan dia hutang karo kita, adik orang iso bayar, yo sing api dihalalke. Jadi sedekah macam kita sedekah. Tapi nak kok arek nuntut, sila tuntut dengan warisnya. Begitulah kan, selalunya begitu. Ini untuk apa? Untuk sebagai seperti ya apa ni, minta taubat jugalah kan. Gitu. Ada hubungan dengan taubat. Baik. Dan antara syarat taubat, antara syarat taubat itu ketika ketiadaan sampai ruh kepada halqum, dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat seperti yang telah disebut pada dua hadis yang lalu. Apa maksudnya? Apa kata dia? Dan antara syarat taubat itu, maknanya antara syarat taubat, kita boleh taubat itu selagi nyawa tu masih ditenggorokkan.
Maknanya selagi itu kita boleh minta, minta maaf. Makna nama nyawa dia masih di tenggorokan tu maknanya orang itu masih hidup. Masih bernyawa. Boleh dia, boleh dia minta maaf. Katakan dia cakap, cakapnya tersekat-sekat ke, apa kita boleh maafkan. Ataupun selagi matahari belum terbit daripada barat, apa yang maksudkan sebelum matahari terbit daripada barat? Nak matahari wis terbit sekon kulon, kui adalah tanda-tanda apa dia? Kiamat. Disebutkan kan dalam khutbah yang tiga, khutbah keempat, khutbah yang lalu disebutkan. Yang menyatakan tajuk dia ialah hari pembalasan, hari akhirat. Ya, selagi belum kiamat, selagi itu kita boleh lagi memohon ampun dan kita masih lagi boleh bertaubat dengan Allah SWT. Nek kok wis kiamat, yo wis. Nek kok wis mati, yo wis. Sebab itu selagi nyawa masih ada lagi di tenggorokan, dia kata. Tenggorokan tu masih dikerongkong lagi. Dia belum mati lagi. Waktu itu ecek kena kita bertaubat. Kita bertaubat. Tapi orang cengeng ni taubat ni. Kadang-kadang dia taubat. Baik. Kerana Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadah in an ibadihi. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Tuhan saja yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Orang neng sing lain-lain menerima taubat dak ono. Sing menerima taubat tu ialah tu Tuhan. Jadi kita ni kita bertaubat. Apa dia punya lafaz taubatnya? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita disuruh beristighfar. Sedina-dina ni nak entuk ojo kurang seko 100 kali istighfar. Kabeh wis paham. Astaghfirullahal azim. Nak artawa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal khayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita ni tak tahu. Kehidupan kita yang kita lalui, kita tak tahu keadaannya. Sebagaimana Imam Ghazali bertanya kepada anak murid dia. Imam Ghazali, tahu kan siapa dia Imam Ghazali? Imam yang termasyhur. Yang dia punya amalan-amalannya selalu kita amalkan. Zikir-zikir hariannya tu. Daripada hari Jumaat sampai ke hari Kamis. Berulang-ulang tu ada dia punya zikir-zikir yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, apakah dia benda yang paling hampir? Benda ni apa yang paling cepat? Kata Imam Ghazali kepada muridnya. Muridnya jawab apa? Yang dia nampak ayah ibu, sahabat handai, jiran tetangga, saudara mara, itu yang dia nampak. Kata Imam Ghazali, salah. Benda yang paling hampir adalah kematian. Kematian tu adalah benda yang paling dekat dengan kita. Gur kita tak reti. Ada orang yang kat kebun lepas ngeracun, jegong sendeh-sendeh mati. Eneng sing tengah driver kereta parking tepi dalan mati. Nang masjid tengah sujud mati. Nak entok kaya ngono. Mati ni lagi tengah sujud.
Lepas tu yang ada tidur, kejut-kejut bangun, mati. Jadi apa ni? Benda yang paling hampir sekali adalah kematian. Jadi untuk persediaan kematian itulah yang penting kita adakan. Sebab itulah Allah Ta'ala menyeru dan dia mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qadamat ligodin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah diri kamu. Maknanya kita disuruh melihat diri kita, muhasabah diri kita, apakah yang telah engkau, apakah yang telah engkau sediakan lakukan untuk persediaan hari esok. Untuk persediaan hari esok, hari apa? Yaitu hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat itu ataupun sebelum hari kiamat, tapi kita dah tak ada dulu, dah jumpa dengan Allah Ta'ala dulu. Itu yang penting kita persediakan. Sebab itu yang pentingnya, sebab itu saya bawakan pada malam ini ialah taubat, supaya kita dapat menginsaf di diri. Kita bertaubat. Mudah-mudahanlah taubat kita sentiasa diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, kata Imam Ghazali, apakah benda yang paling jauh? Benda yang paling jauh, apa benda ni yang paling atuh? Ada yang sebut kata Amerika lah, kata negeri Cina, kata mana-manalah yang dikata jauh, kutub utara, bulan, bintang, matahari. Kata Imam Ghazali, benda yang paling jauh itu ialah masa yang lalu. Masa yang lalu. Masa yang lalu itu adalah benda yang paling jauh. Ada tak masa lalu kita boleh kembali lagi? Tak ada. Walaupun semalam kita tak boleh lagi kembalikan masa hari ini untuk semalam, tak ada. Sebab itu benda yang paling jauh itu adalah masa yang lalu. Pertama, benda yang paling dekat ialah kematian, yang jauh ialah masa yang lalu. Baik. Ada lagi dua, ada lagi tiga sebenarnya. Baiklah, sikit lagi. Apakah dia benda yang paling jauh? Apakah dia benda yang paling besar dalam dunia? Ada yang jawab benda yang paling besar, gunung lah apa sebenarnya. Benda yang paling besar sebenarnya ialah nafsu. Okeylah, azan dulu. Baca doa selepas azan adalah salah satu daripada perkara yang Rasulullah SAW sebutkan. Siapa-siapa yang baca doa selepas azan atau iqamah akan mendapat syafaat di akhirat. Jadi jangan lepaskan peluang kalau ada azan di mana-mana saja. Terutama sekali azan di tempat masjid yang kita sembahyanglah. Lepas azan, lepas akomah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi, tuan-tuan. Apakah benda yang paling besar sekali? Tadi itu paling jauh, paling besar. Kata Imam Al-Ghazali, benda yang paling besar ialah nafsu. Nafsu ni besar. Nafsu kita besar. Nak makan yang enak, ya nak apa, harta yang banyak. Lepas tu
nafsu yang memihak kepada maksiat. Nak duduk kat sini, tunggu kuliah sekejap, alah malaslah aku. Alah, harap balik dulu lah. Itu nafsu juga. Dia nafsu ada dua. Nafsu untuk kebaikan dan nafsu untuk yang meninggalkan kebaikan. Jadi nafsu tu adalah perkara yang paling besar sekali. Sebab Allah Taala, sebab itu Allah Taala menjadikan manusia itu akal dan nafsu. Kalau dia memihak kepada akal maka selamat. Kalau memihak kepada nafsu itu kadang-kadang tergelincir. Baik, apakah seterusnya soalannya? Apakah benda yang paling ringan? Benda yang paling ringan apa dia? Kata apa ni muridnya, dia cakap kertas lah, dia cakap kapas lah. Tapi sebenarnya benda yang paling ringan sekali meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang itu enak. Ringan. Kadang-kadang kita tak sengaja, bukan tak sengaja, kita ngkondisik lah, entek waktunya. Meneh-meneh lah waktu bengi kita orang sembahyang isyak, ngkondisik, turun disik, engkau konone tangat bengi arat tangi sembahyang tahajud lah, sembahyang malam lah. Sekali, wis bang. Bangkong terus. Sebab. Jadi benda yang paling ringan ialah meninggalkan sembahyang. Baik. Seterusnya yang kelima, apakah benda yang paling tajam? Sekali yang paling tajam ialah lidah. Lidah itu tajam. Kalau jawaban anak murid dia, kata dia apa? Pedang lah, pisau lah. Tapi pisau tak tajam. Sebab pisau ni ada kalanya tidak melukakan. Contohnya yang berlaku pada Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail. Parangnya tak lur. Pisaunya tidak lur. Tapi lidah ni sangat tajam. Kalau dia bercakap, boleh menjadikan orang itu masuk penjara, boleh menjadikan orang itu bergaduh, boleh menjadikan orang itu macam-macam lidah. Sebab lidah itu sangat sangat tajam. Jadi, dan apakah dia benda yang paling berat? Kata murid-murid dia, benda yang paling berat ialah besi, batu. Dia cakap dia apa yang dia terbayang aja lah. Besi kan berat, batu kan berat. Tapi sebenarnya kata Imam Ghazali, benda yang paling berat sekali adalah menanggung amanah. Menanggung amanah adalah benda yang paling berat sekali. Amanah nih, amanah paling berat. Sebab itu berlaku zaman ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, diperlihatkan ada orang yang memikul beban, memikul barang. Lepas itu masih banyak lagi barang dekat apa ni bahu dia, orang kasih barang lagi, dia pun nak lagi. Apakah kata Rasulullah SAW, apakah tandanya yang kita diperlihatkan tentang orang itu? Ya Jibril, kata Jibril, itu adalah orang-orang yang diamanahkan, tidak amanahnya itu tidak disempurnakan, tapi dia masih menerima lagi amanah yang diberikan. Contoh, nak ngambil ke masyarakat iki, tapi kini orang lah ke ikan. Dielah ketua kampung, dielah imam, dielah pengurusi masjid, dielah pengurusi kampung, macam-macam arek. Tapi siji pun payah arek ngelakoni. Gitu, nak melaksanakan tanggung jawab itu, beban itu sangat 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 berat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, beberapa persoalan kepada anak muridnya, supaya anak muridnya terbuka minda dia.
minda jatat terbuka, begitulah juga dengan kita supaya kita dapat menilai kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Baiklah, jadi setakat itu saja dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan taubat yang kita bincangkan ini menjadi satu amalan untuk kita. Jadi kita dapat membersihkan segala perkara-perkara yang kesilapan kita dengan Allah SWT, kesilapan kita dengan sesama makhluk. Jadi minta maaf lambat sikit kerana nak habiskan cerita, kalau tak terputus ceritanya nanti tak sempurna. Jadi marilah kita sama-sama baca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Kalau dalam kalangan keluarga kita, ayah telah meninggal, bolehkah kita sebagai waris mengadakan solat atas nama Allah? Sembahyang tu, kalau ikut yang saya dengar lah, dengar pendapat-pendapat tu, sembahyang dia kalau puasa boleh puasakan. Puasa boleh puasakan, haji boleh hajikan, tapi kalau sembahyang, saya belum dapat dia punya maklumat tu. InsyaAllah lah nanti saya tanyakan. Saya kena nak bercakap begitu saja dengan tidak ada apa ni kenyataan, saya tak berani juga kan. Jadi kita kalau sembahyang, sebab sembahyang ini kewajipan yang fardu untuk seseorang, wajib fardu ain untuk seseorang. Gitu. Jadi cuma keampunan aja lah yang kita minta. Gitulah. Boleh tak gitu? Gitu boleh. Jadi gitulah. Walau macam mana pun, insyaAllah lah kita boleh. Maknanya dia orang tu meninggalkan sembahyang dalam keluarga kita, dan kita sebagai waris kita nak tunaikan untuk dia lah. Kan? Maksudnya gitu kan? InsyaAllah nanti kita akan bahaskan pada bulan hadapan. InsyaAllah saya cari jawapan. Kita nak mengeluarkan kenyataan yang seperti itu, kita bukan boleh ikut pandangan kita saja, tak boleh. Jadi kita buat rujukan, insyaAllah. Jadi minta maaf kalau ada salah silap. Jadi kita sama-sama membaca tasbih kifarah. Kerana apa? Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, siapa-siapa yang membaca tasbih kifarah setiap habis saja apa majlis, maka dosa dia diampunkan, dihapuskan dosanya. Dihapuskan dosanya. Jadi kalau kita duduk berbual-bual dekat apa ni kedai kopi ke teh, cuba kita nak bersurai, mari kita baca tasbih kifarah. Kerana mungkin dalam apa kita berduduk-duduk tadi, nampak amoy, nampak apa semua kan, ada dosa-dosa kita kan. Jadi kita baca tasbih kifarah, insyaAllah dapat dihapuskan dosa kita. Kita duduk ngeteh, kita duduk minum, kita duduk rewang, nak bersurai, kita jadikan satu budaya baca tasbih kifarah. Tapi mungkin mulu-mulu pelik lah. Kok macam ni kan, dia kata. Biasanya tasbih kifarah ni baca pada majlis-majlis ilmu, pada majlis apa, ada syarahan dan semua kan. Ini lepas rewang ni nak baca, nak kenduri kita, baca. Cuba kita jadikan sebagai budaya kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.